Weh, Abang Firdaus, apa kabar bang? Sehat, mantan. Alhamdulillah, aneh sehat bang. Dari mana ini? Tadi nih, aneh nganterin burung, ketemu si Joni. Kata Joni itu, Bang Firdaus saya ternak cupang gitu kan. Terus aneh, bener kagak sih nih, Joni, Bang Firdaus ternak cupang? Aneh samperin lah, bener ini. Nah, ngomong-ngomong apa? Ngomong-ngomong ngajak kita Bang Firdaus ternak cupang? Ah, ini lagi. Wah ini aja nih masa pandemi. Oh gitu ya. Iya. Telinga tambahan lah. Iya karena iya. Lagi ini juga cupang nih. Iya. Yang lihat ini sih bangsa pasarnya juga ada aja sih. Ada aja ya. Iya. Biar yang kelaris kan kayak kutu air, encu jadi lah aku sekarang. Semuanya bang ya benar sih. Lah ngomong-ngomong, Bang Firdaus ternak kayak gini udah lama berapa tahun sih? Udah lama. Bagaimana tuh bang? Belum setahun ya? Setahun, itu juga masih pemula bang. Iya. Coba nyoba aja lah, kan. Bang Firdaus kalau ngomong-ngomong sama saya. Ya, situ susah dihubunginnya. Iya bener. Ini apa aja bang Firdaus cupangnya? Dari apa aja? Kan kata orang tuh, ya bagan lah. Kalau saya mah dulu waktu anak kecil kan, kecil-kecil dulu kita. Kita tuh cowok cupang aduan. Iya, sekarang mah macam-macam variasinya. Oh macam-macam bang? Iya. Bukan diadu doang. Iya. Warni kan. Iya, kalau dulu kan paling dapat kita adu. Iya, dulu waktu kita kecil-kecil bang, sama si Anu itu, untuk ngadu bang gua persekolahan. Soalnya sekarang booming gini. Iya bang. Iya kita juga pasti terlihat di media-media bang Firdaus bisa deh. Apa iya nih? Ya segala kutu air jadi jual sama orang. Iya lumayan itu. Lumayan juga bang ya? Pertaker Jigo. Busrah ya Allah Karim. Iya. Makan ya kan? Iya. Berat nyari peluang. Bener ya? Iya. Berarti kondisi sekarang ini udah gede banget. Ya, semuanya bang Firdaus ya? Siapa aja udah iya. Jadi duit aja bang Firdaus ya? Iya. Lah ngomong-ngomong nih, iskan sebanyak ini bang Firdaus. Nah. Bang Firdaus, cara-cara masarnya gimana bang? Sekarang nih kan panjangin. Oh gitu, iya. Ya lewat online juga Facebook kan, posting-posting Facebook, Instagram, gitu. Berarti semakin banyak kita posting tuh, sebat kata semakin banyak juga bang ya, orang mau, ya maksudnya orang tertarik gitu. Ya kita kan postingnya di grup. Oh di grup, iya. Di grup kan. Betul. Ya, berbanding kan paling ya teman-teman doang lihat. Iya benar. Kan banyak perkumpulan cupang di Indonesia. Udah banyak bang ya. Banyak. Lah denger nggak ada anunya juga bang ya. Ada kayak apa sih namanya badan-badan yang ngelola ada internasional juga gitu. Ada ya bang ya. Ada. Oh ada. Sistemnya kalau misalnya ya sistem online kan. Iya. Kita pembayar misalnya lewat rekber. Oh gitu. Ada kontesnya juga nih bang ya. Ada. Usrak. Saya mah kalau tahu kayak ini saya pengen miara juga ini. Terus kalau ada orang yang mau beli, misal datang ke tempat Bang Firdaus satu abang lain. Bang Firdaus lainnya juga nih? Iya layanin bang. Lain juga ya? Iya. Satuan mau partaian bisa. Oh bisa ya? Iya. Oh berarti ini emang udah Bang Firdaus emang ternak juga ya? Ternak juga. Oh berarti kalau kita beli partaian nih ya mana tahu kan orang iya. Lihat obrolan kita. Ini kan obrolan warung Bang Firdaus ya? Iya. Orang dia ngeliat ya kan? Bisa datang ke tempat Bang Abang ya? Bisa bang. Iya. Terus nomor telepon juga bisa juga kontak ready, tuh? Ready. Oke siap. Ya, oke. Bisa. Bener. Nah, Bang Firdaus. Nah, terus kalau misalnya, ini kita obrolan agak serius nih, Bang Firdaus. Iya, bang. Bagi orang nih, kadang-kadang kan orang lihat satu bisnis itu, wah, di media ceritain tuh bisnis cupang gini-gini, untung jutaan, ya kan? Iya. Nah, kalau menurut Bang Firdaus nih, bang ya, kalau bagi yang pemula, apa dulu nih yang kita lakuin nih, Bang Firdaus? Kalau aneh, pertama dah, coba dah. Pemula itu biasanya aneh, nggak laku ikan yang bagus, aneh nih. Ikan yang biasa dulu lah, ya, belajar nge-breed, ternak kan, mana cara iniannya dari awal, dari perkawinan, penetasan, misalnya dia membesarinnya kayak gimana caranya. Kalau kira-kira kita udah lumayan nih hasilnya nih dari hasil perkawinannya, kita bisa coba ikan yang bagus. Oh gitu, iya. Untuk memperbanyak, gitu. Kalau begitu kan kita bisa main partaian. Oh main partaian bang ya? Iya gitu bisa game-game keluar. Gitu bang. Terus yang kedua tempatnya ternak cupang itu apa perlu gede nggak sih bang? Apakah dulu kan tuh pakai kolam apa kagak itu? Ya mesti namanya ternak sih mesti kolam bang. Terus kalau buat
ya tadi lanjutan tadi Bang Bedos. Ya kalau kolam, kolam ya. Kolam sih ya paling enggak buat nampung inilah 3 kali bahasa kita cupang kan tahunya tuh nge-breed ya. Iya. 3 indukan breed lah itu mesti cukup. Cukup ya. Jadi nge-breed jadi sekali nge-breed itu satu jenis 3 indukan. Oh, 3 indukan. Iya, nah, iya. Gitu. Masalah untuk penjualan itu kan dari bisa kita lepas umur 4 bulan. Oke, Bang. Iya. Karena dia udah, dari proses 4 bulan itu udah mulai keluar jenis-jenis warnanya. Iya. Berarti ya. Mutasi ya kalau kata bahasa-bahasa kerennya dulu ya? Mutasi. Oh, mutasi. Iya, betul. Gitu. Terus yang paling penting lagi apaan tuh, Bang? Ya kalau untuk pemula sih paling enggak ya diinin dulu kan kalau dia apa udah proses keluar telur dari betina udah banyak. Iya. Itu ikan betina mesti kita angkat. Oh gitu Bang. Langkah apa diangkat Bang? Kalau enggak dia ntar istilah anak ikan itu kan burayak. Iya, oh burayak namanya ya. Nama emaknya. Oh gitu. Nah udah kita angkat yang empuannya. Kita lihat lagi tuh telur udah tetap semua belum? Iya. Anak udah bisa berenang belum? Oh. Aman. Kalau udah aman, biar anaknya lagi gitu lepas. Oh gitu. Kita angkat. Baru kita tebar kolam. Oh, berarti ada dua ya? Dua. Oh, dua tempat ya, Bang ya? Iya. Gitu. Setelah itu kan, jadi ya palingan untuk pertama kita jaga tuh pola makannya tuh. Iya. Butuh ya air. Pokoknya kalau kita kayak ngerawat, ya ngerawat piarannya kita sayang ya, Bang ya? Sayang. Iya, benar ya. Dari pH air. Iya. Lebih stabil. Campur air ketapang, iya. Biar enggak ini. Sampai ketapang biasa. Laku juga Bang? Laku busra. Ketapang biasanya. Ngaprak di jalan, iya. Kita pungutin kan. Iya. Masya Allah. Berarti emang gede juga potensinya ya? Potensi banyak. Iya. Udah gitu juga. Lah, katanya kalau masalah ikan jenis cupang kita di sini banyak ya Bang ya? Banyak variasi. Indonesia ya? Banyak sekali Bang ya? Jadi dari, ya? Kalau kata orang-orang ikan cupang nih. Iya. Land dari Thailand, kita obrak-abrik lagi di sini. Gitu kita Bang. Iya, kita silang lagi ya. Oh, jadi keluar varietas baru. Oh, gitu. Iya. Oke gitu Bang. Kalau dari Thailand kan paling blue rim. Oh, yang lagi kan udah buru sekarang emang ya? Rim, oh gitu. Jadi bisa kita silang tuh blue rim tuh. Iya. Warna-warna merah, warna-warna hitam. Berarti banyak variasinya juga banyak Bang ya? Variasi. Berarti makin banyak variasinya makin naik lagi. Peminat. Baik minat juga Bang ya. Oh gitu. Oke lah Bang Firdaus. Ya Bang Ahmad. Saya mau buru-buru juga nih. Nanti kita kontak-kontak ya. Belum ngopi-ngopi Bang Ahmad. Itu dia, saya udah 3 kali ngopi. Udah kekopian saya ini. Iya Bang. Ya Bang Firdaus ya. Bebe jangan Bang Ahmad. Iya nih udah hujan juga ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.